Kejutan warganet, Amanda Manopo ida penyakit epilepsi. Aktris cantik muda berbakat dengan kesuksesannya di industri entertainment, Amanda Manopo baru-baru ini dikejutkan warganet dengan kabar penyakit yang diidapnya. Rupanya pemeran Ikatan Cinta tersebut mengidap penyakit epilepsi. Hal ini terungkap ketika dirinya menjadi bintang tamu di podcast milik Kemal Palevi. Gua ada epilepsi, jadi kalau gua udah capek banget, porsir itu gua tumbang, ungkap Amanda Manopo. Selanjutnya, ketika ditanya lebih lanjut oleh Kemal Palevi terkait epilepsi, nyatanya hal inilah yang menjadi pemicu epilepsinya, ini kambuh. Ketika kambuh, Amanda Manopo akan mengalami kejang. Kepada sesuatu yang ke-trigger aja sih, biasanya capek otak kalau terlalu mikir atau enggak tidur, tidurnya enggak nyaman. Jadi kadang-kadang kalau aku lebih berasa tidur, jadi tidur tuh kayak kejang, jelasnya. Fakta lainnya, Amanda Manopo mengaku sempat mengalami epilepsi di lokasi syuting. Akan tetapi, karena pekerjaannya sebagai public figure tentu mengharuskannya untuk bisa profesional, sehingga ia mencoba untuk lebih bisa mengontrol epilepsinya tersebut. Di lokasi sempat lagi dialog-dialog, tiba-tiba langsung lewat aja, tapi mungkin karena aku udah dewasa, aku coba untuk kontrol segala macam dan akhirnya ya udah biasa, karena itu semua kan tergantung dari pikiran, pungkas Amanda Manopo.